Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan video sambutan Hari Ibu. Hi guys, so rencana pada hari ini saya ingin buat kejutan ataupun surprise sempena dengan Hari Ibu. So mari kita tengok sama-sama reaksi ibu saya. Jadi ceritanya saya tinggal tunggu paket saya sampai rumah dan paket tu ada dekat kawan saya dan janjinya dia akan hantar sebentar lagi. Kita dah sampai. Ni je, pokoknya kecil. Aku ingat besar tu pokoknya. Boleh macam ni. Ni plastik eh. Okay. Alamak, gunting aku jatuh pula. Kau ambil gunting. Aduh. Dekat luar je lah. Surprise mak aku jap. Ya, dalam. Kat sini pun boleh jap. Sini ya mak. Sini. Sini. Kejap. Duduk. Sini. Dah cemut. Pegang. Gunting. Gunting dulu lah. Nah, gunting. Gunting buat apa? Gunting tak lelah lah. Ini adalah hadiah Hari Ibu. Minggu lepas. Minggu lepas. Beberapa hari yang lepas. Oh, dia. Tak tahu lah okey ke tidak kan sebab kena post. Kan? Dia dah bagi tanda marah kan? Kena selam-selam lah bukan? Ya sampai jatuh sudah. Kotak kau besar banget ni. Okey. Bu ni. Wow. Ni mah, tekan ni dulu mah. Tekan ni dulu. Ha, okey. Buka dulu ni mah, ikatannya. Okey. Okey. Happy Mother Day. Selamat Hari Ibu. Ya ampun, ya ampun. Okay, baca, baca. Tulisan dia agak cik gitu. Aduh, tulisan, tulisan. Tak apa, besok aku pakai kata. Gambar.
Buat lama saya. Suka tak? Suka tak? Yelah, suka lah. Bestnya. Ya, pernah tak boleh duduk dapat macam ni. Tadi aku bilik duduk. Kalau dia dapatnya hadiah. Takkanlah hidung aku tiba-tiba sampai. Shopee. Ha, nak cakap apa-apa tak? Nak cakap apa-apa? Tak sangka dapat hadiah seumur hidup. Okay. Hai, kembali lagi. So, bagaimana menurut anda kejutan saya tadi? Mungkin bagi anda, ya seperti biasa-biasa saja. Tapi menurut saya, so far so good lah. Okay lah. Okay, sebab kerana saya mulanya keras. Saya dah reti nak sweet-sweet. Tapi rasanya okay lah kan. Jumpa lagi lah di niat video dan terima kasih kerana telah menonton video saya sehingga habis. Dan selamat hari ibu. Bye-bye, jumpa di next video. Selamat hari ibu kepada seluruh ibu di dunia ini. Dan sebagai anak-anak, kita kena sentiasa menghargai ibu apa dah. Semoga ibu-ibu kita ini sentiasa diberi umur yang panjang, diberi kesihatan yang baik serta kebahagiaan yang tiada penghujung. Dan jangan lupa untuk sentiasa menghargai ibu bapa kita selagi ibu bapa kita masih ada di dunia ini. Selamat hari ibu-ibu.